Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaima yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa puja dan puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita haturkan, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan. Semoga majelis kita pada malam hari ini dan hadirnya kita di majelis ini pada malam hari ini menunjukkan bahwasannya kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Luar biasa sih, tadi saya dengar temanya tanda-tanda hati dekat kepada Allah. Kalau kita tanya tanda, itu harusnya kita tanya kepada orang yang sudah melewati. Kalau kita mau tanya tanda, ya, itu harusnya kita tanya kepada orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ganti temanya dengan cara dekat kepada Allah, mungkin kita bisa lebih santai ngobrolnya. Tapi kalau ini tanda kita dekat kepada Allah, berarti ya, kita sudah merasakan. Karena ketika kita tidak mengetahui, ya, orang yang dekat kepada Allah ini kecuali dia sudah merasakan bagaimana kelezatannya, kenikmatannya, apa yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau urusan hati. Ya. Urusan hati ini luar biasa. Tanda hati sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas tanda-tandanya, ya, kita akan membahas orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mempelajari, oh ini orang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita mendapatkan satu petunjuk tentang kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi kita semua di dalam tiga bagian di dalam surat Al-Waqiah. Allah membagi kita semua makhluk hidup dalam tiga bagian. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa kuntum azwajin thalathah. Kata Allah, kalian akan terpisah menjadi tiga. Yang masuk surga dua bagian, yang lagi masuk neraka. Apa tiga bagian? Yang pertama, yang paling tinggi, namanya as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang kedua, derajat bawahnya sabiqun, namanya al-abrar. Tapi kalau di surat Al-Waqiah disebutkannya ashabul yamin atau ashabul maimanah. Yang ketiga, waliyadubillah, semoga kita bukan termasuk yang ketiga ini, namanya ashabul mash'amah atau dikatakan ashabus shimal. Kita lihat tiga golongan. Yang pertama as-sabiqun, yang kedua ashabul maimanah, yang ketiga ashabul mash'amah. Allah di sini menyebutkan ashabul as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang dekat kepada Allah. Sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang mana mereka ini ashabikun sedikit. Zaman sekarang sedikit. Banyaknya di zaman dulu. Yang kedua ashabul yamin atau ashabul maimanah. Kata Allah, zaman dulu banyak, zaman sekarang juga banyak. Yang terakhir ashabul mas'amah, ashabus simal, penduduk neraka. Kita tanya, siapa ini ashabul yamin dan siapa ini ashabikun?
agar kita bisa mencontoh, ya, dan dua ini pasti dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan ini adalah golongan yang memiliki hati dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan bahas Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah, derajatnya kedua. Di sini ulama mengatakan mereka adalah orang yang memiliki empat sifat. Kalau memiliki empat sifat ini berarti dia termasuk Ashabul Maimanah atau Ashabul Yamin. Apa empat sifat ini disebutkan dalam Al-Quran? Illal ladzina tabu. Yang pertama taubat. Kalau orang ini sudah suka sama yang namanya taubat, ya, sifat pertama daripada penduduk surga, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang pertama dia gemar bertaubat. Sedikit dia melakukan maksiat, langsung taubat. Dia memandang pandangan haram, langsung istighfar. Dia berbuat maksiat sengaja atau tidak sengaja, langsung bertaubat. Sifat pertama penduduk surga, Ashabul Yamin. Gemar bertaubat. Yang kedua, ya, daripada sifat illal ladzina tabu wa aslahu. Setelah dia bertaubat, dia memperbaiki diri. Karena percuma kalau orang dia bertaubat, setiap dia majelis dia menangis, dia menyesal, akan tapi dia tidak mau memperbaiki dirinya, seakan-akan sia-sia. Sifat yang kedua penduduk surga Ashabul Maimanah ini, Ashabul Yamin, apa? Setelah dia bertaubat, aslahu, memperbaiki diri. Karena disebutkan bahwasanya seorang mukmin ini tidak akan terjatuh dua kali dalam satu dosa. Ini mukmin yang sejati. Tidak akan terjatuh dua kali dalam satu dosa. Sekarang kita lihat, kita bandingkan diri kita sekarang di mana? Apalagi kita membahas sekarang masalah orang yang dekat kepada Allah atau masalah hati. Mereka sifatnya apa? Bertaubat, yang kedua memperbaiki diri dan tidak akan terjerumus di dalam kedua kali dalam satu dosa. Memperbaiki. Sayyidina Ali pernah berkata, Sayyidina Ali pernah bersabda, seandainya kalian ini bertaubat, kemudian diterima semua taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa kalian, masih saja kalian termasuk orang yang merugi kalau kalian tidak memperbaiki diri. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena kalau kita bermaksiat, dosa kita banyak, terakhir kita taubat, diampuni semua dosa kita. Di sisi lain, kita telah menyia-nyiakan waktu yang mana waktu ini bisa untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pakai buat maksiat ini. Walaupun kita sudah diampuni, kita masih kurang. Jadi yang pertama, taubat, yang kedua, perbaiki. Jangan sampai kita terjerumus dua kali dalam satu dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah, berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hijrah, seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu godaannya lebih besar daripada orang yang dari awal dia sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang mulai lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini setan lebih marah. Setan lebih semangat lagi untuk menggoda mereka. Karena setan tidak ingin mangsanya diambil oleh malaikat. Mangsanya masuk surga, tidak ingin. Maka yang harus dilakukan bagi orang-orang Ashabul Yamin dari penduduk surga, setelah bertaubat kembali kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, berpegang teguh yang namanya istiqomah. Berpegang teguh, ya. Seperti majelis ini sudah 19 kali, ya. Insya Allah sampai 900 lebih nanti, ya, sampai istiqomah. Berpegang teguh, taubat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menoleh kanan kiri.
Jangan menoleh kanan kiri bagaimana? Iya, ketika kita beribadah, jangan kita lihat orang lain, alhamdulillah saya sudah hadir majelis, teman saya masih bermaksiat, yang penting saya sudah di sini. Jangan. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Pokok jalan ke depan. Jangan lihat alhamdulillah saya sudah di sini atau saya belum atau saya masih kurang. Yang penting berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan sudah. Ya. La yaltafit, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Yang keempat, yang terakhir, wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas lillahi taala, alias setiap pekerjaannya dia, setiap perbuatan dia, dia melakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat sifat ini adalah sifatnya ashabul maimanah, orang penduduk surga yang derajatnya di bawah. Derajatnya di bawah. Ini harus punya empat sifat. Kemudian ya, kita bahas yang namanya as-sabiqun, as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Siapa as-sabiqun? Kalau kita tadi sudah mengetahui ashabul maimanah yang memiliki empat sifat. Terus as-sabiqun siapa? As-sabiqun ini adalah empat golongan. Yang pertama nabi. Yang kedua siddiq. Siddiq ini orang-orang yang jujur kepada Allah. Yang ketiga asy-syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat as-salihin, orang-orang yang soleh. Ini derajatnya siapa? Sabiqun muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di surga yang paling tinggi. Semoga kita semua termasuk daripada al-muqarrabun. Amin Allahumma amin. Ini yang paling tinggi. Sampai saking tingginya derajatnya di sisi Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa setiap hari 17 kali agar kita dikumpulkan bersama mereka. Wajib hukumnya. Kita diwajibkan apa? Berdoa setiap hari agar dikumpulkan bersama mereka berapa kali? 17 kali. Di mana kita berdoa? Di dalam surat Al-Fatihah. Kita setiap sholat, ya, sehari kita sholat 17 rakaat. Di setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang telah kau beri nikmat? Dijelaskannya bukan di surat Al-Fatihah, di surat yang lain. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka orang-orang yang telah diberi nikmat siapa? Minan nabiyyin, daripada para nabi. Wasyadiqin, daripada orang-orang yang jujur kepada Allah. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, daripada orang-orang yang saleh. Empat orang ini semuanya dikatakan mukarrabin. Kalau kita mau termasuk penduduk yang paling tinggi di surga, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, alias yang paling dekat, kita harus tergolong salah satu daripada empat golongan ini. Kalau nabi sudah tidak mungkin. Ya, nabi sudah tertutup. Ya, sudah tidak mungkin. Yang kedua as-siddiq. Siapa siddiq? Siddiq ini kalau kita tahu pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pemimpin para siddiqin nanti di hari kiamat. Orang-orang yang memang menghabiskan waktunya, umurnya, hartanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah, ini siddiqin. Yang ketiga asy-syuhada, yang keempat as-salihin. Siapa syuhada? Syuhada ini orang yang mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Apakah hanya orang-orang yang di peperangan? Tidak. Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku ini yang digolongkan sebagai orang yang mati syahid hanya orang-orang yang berperang, maka kata Nabi Muhammad, orang syuhada umatku bakal sedikit. Kalau orang yang mati syahid ini hanya orang yang berperang, maka umatku bakal sedikit yang mencapai kedudukan syuhada. Kata Nabi Muhammad, orang yang syahid bukan hanya orang yang mati dalam peperangan. Tapi kata Nabi Muhammad ya, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, termasuk
syuhada. Orang yang meninggal dalam keadaan dia menuntut ilmu syuhada. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, dalam keadaan mules, ya, syuhada kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, kebakaran, syuhada kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, syuhada, mati syahid kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi, ya, syuhada yang paling tinggi adalah orang yang meninggal karena jatuh cinta. Ini paling tinggi. Orang yang meninggal karena apa? Jatuh cinta. Terbakar hatinya karena cinta. Walaupun kepada makhluk ya. Walaupun jatuh cinta ini kepada sesama manusia, akan tapi dengan syarat cintanya ya tidak dengan yang keluar daripada syariat. Cintanya tidak keluar daripada syariat. Seperti kisah Laila Majnun, ya, pernah dengar? Kisah Laila Majnun. Laila Majnun ini luar biasa. Majnun namanya Qais, seorang laki-laki namanya Qais. Dia rela disebut dirinya orang gila karena saking cintanya kepada Laila. Sampai saking ya gilanya ini, pernah Qais ya yang dijuluki Majnun melewati seseorang yang sedang sholat. Ada salah satu jamaah orang masih sholat. Tiba-tiba Qais ini melewati orang yang sedang sholat. Melewati kenapa? Melewati karena ngikuti anjing. Ngikuti apa? Anjing. Ini ada anjing lewat, diikuti dari belakang sama Qais ini. Sampai melewati orang yang sholat. Setelah sholat ini orang ini marah-marah kepada Qais. Apakah kau sudah gila? Saya ini sedang sholat, kenapa kau melewati di depanku? Hanya untuk mengikuti anjing ini. Katanya Qais, maaf, aku tadi tidak sadar. Aku tidak sadar sama sekali, aku tidak sadar di sekelilingku karena aku sedang melihat anjing ini. Kenapa dengan anjing ini? Kata orang, ini anjingnya Laila. Ini anjingnya Laila. Aku melihat anjing ini langsung teringat kepada Laila, sehingga ketika aku teringat kepada Laila, aku lupa kepada segalanya. Ini Qais, cintanya kepada Laila. Setelah itu Qais pinter. Dia dimarahi tadi sama orang yang sholat. Dibalas sama Qais, mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku ini cinta sama makhluk sampai bisa melupakan kepada sekelilingku. Dan kau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih kau melihat orang yang bisa melewati di depanmu ketika kau sholat. Kalah cinta kepada Allah sama cinta kepada makhluk, ya, tidak setara. Kita harus cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada makhluk. Dan mereka orang-orang asyuhada, mahabbah, orang yang mati syahid karena cinta, ini derajatnya paling tinggi. Termasuk siapa? Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, itu setiap malam kerjaannya Sayyidina Abu Bakar itu naik di atas loteng. Naik di atas genteng. Naik di atas genteng, ya dia pegang kakinya seperti ini Sayyidina Abu Bakar sambil mengatakan wa Muhammadah, nyebut-nyebut Nabi Muhammad. Wa Muhammadah. Sampai istrinya ini ketika mendekati Sayyidina Abu Bakar, tercium dari nafasnya Sayyidina Abu Bakar seperti daging yang terbakar. Seperti apa? Daging yang terbakar. Ketika ditanya nafas apa? Ini bukan gara-gara makan sate ya. Bukan berarti Sayyidina Abu Bakar setelah makan sate, bukan. Ketika ditanya, iya, hatiku ini sudah terbakar karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ini para syuhada, ya, orang-orang yang syahid di sisi Allah karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang ketiga. Yang terakhir termasuk orang-orang yang mukarrabun, yang dekat kepada Allah, orang yang soleh, as-salihin. Siapa orang yang soleh? Ya. Di pikiran kita, oh, orang yang soleh ini yang istiqomah hadir majlis sudah langsung soleh. Belum.
Oh, orang yang sholat berjamaah di masjid berarti soleh. Oh, orang yang sedekah infak soleh. Kita berarti tidak mengetahui siapa ini orang yang soleh. Kalau kita mau tahu benar-benar siapa ini orang yang soleh, kita lihat doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kita tahu siapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ini yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan dunia dan kerajaan akhirat, menjadi raja di kota Mesir, di negeri Mesir Nabi Yusuf, dan juga menjadi nabi. Terkumpul dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nabi Yusuf di akhir doanya beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin. Ya Allah, akhiri usiaku dalam keadaan muslim, Islam, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini nabi minta agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, wassalam, Satriyat. Monggo, Ustaz. Loh, ada Ustaz itu juga. Alhamdulillah, Ustaz Riyad sudah datang bersama kita. Lanjut, Ustaz. Insyaallah. Ya, sampai mana tadi? Wah, ini ngawang semua, berarti tidak ada yang dengarkan tadi, Ustaz. Ya. Sampai as-salihin, orang-orang yang soleh tadi. Empat kumpulan ini, empat golongan ini, yang pertama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang soleh, semuanya ini termasuk al-muqarrabun. Kita sudah membahas dua. Yang pertama ashabul maimanah, yang di atas lagi muqarrabun, ashabikun, ashabikun. Mereka ketika masuk surga derajatnya juga jauh. Bukan berarti mereka sudah masuk surga, ya orang yang masuk surga ini bukan berarti semuanya sama, tidak. Tapi ya ada derajat, ya orang yang masuk surga ini ada derajatnya, ada yang surga di bawah, ada di surga yang tengah, ada di surga yang paling tinggi. Akan tapi jangan takut, orang yang masuk surga walaupun surga yang paling rendah itu kenikmatannya seperti dunia seisinya dikali lipat 10 kali. Itu bagi orang yang masuk surga yang paling rendah ini seperti dikumpulkan kenikmatan dunia semua dikali lipatkan berapa? 10 kali. Ini yang paling rendah. Bagaimana yang paling tinggi? Di sini ada ashabul yamin, ada ashabikun, ashabikun. Ashabul maimanah ada ashabikun, ashabikun. Disebutkan dalam surat Mutaffifin, perbandingan mereka kedua. Allah mengatakan bahwasanya kalla inna kitabal abrari lafi 'aliyyin. Allah mengatakan bahwasanya catatan amalan orang-orang yang baik daripada ashabul yamin itu Allah akan letakkan di 'aliyyin. 'Aliyyin ini tempat rohnya orang-orang yang soleh. Kalau tempat ruhnya orang-orang yang ahli maksiat namanya sijin. Ruhnya orang-orang yang soleh tempatnya iliyin. Catatan amal orang yang abrar tadi, ya, ashabul yamin, tempatnya di mana? Di iliyin. Ikalla innaka kitabal abrar fi iliyin. Wa ma adraka ma iliyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Yang mana kitab tersebut para muqarrabun, orang-orang yang lebih tinggi tadi ashabikun bisa melihat mereka. Ashabikun tadi bisa melihat orang-orang ashabul yamin. Dia melihat dia di surga, melihat catatan amalnya, tahu semua. Ini al-muqarrabun. Akan tapi kita balik, bagaimana ashabul yamin melihat ke muqarrabun? Ashabul maimanah melihat ke muqarrabun bagaimana? Diriwayatkan bahwasannya kalau orang-orang ashabul maimanah ini melihat ke muqarrabun, itu seperti kita melihat ke bintang-bintang. Melihat ke langit. Kelihatannya cuman apa? Cuman kecil dan gemerlapan. Begitu juga ketika ashabul maimanah, dia penduduk surga juga. Akan tapi melihat derajat yang lebih tinggi ini seperti melihat apa? Kita melihat ke arah bintang-bintang. Kecil cuman gemerlapan, tidak bisa melihat kenikmatan yang ada di atasnya. Ditambah lagi Allah di sini menerangkan juga di surat Al-Mutaffifin,
Innal abrara lafi na'im. Abrar ini ashabul yamin tadi. Abrar, orang-orang yang penduduk surga daripada ashabul maimanah. Lafi na'im, dia juga mendapatkan kenikmatan. Alal ara'iki yandurun, dia ditempatkan di singgasana. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, ketika kalian melihat mereka, wajahnya ini seperti sedang merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yuskauna min rahikin makhtum, minumannya ada minuman namanya rahik. Ini minumannya siapa? Minumannya al-abrar, ashabul yamin tadi, ashabul maimanah. Rahik namanya. Yuskauna min rahikin makhtum, khitamuhum misik, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal mukarrabun. Kita dikasih perbandingan sama Allah. Kalau kau mau tahu jarak kedudukan mereka antara al-mukarrabin sama ashabul maimanah, kita lihat di minumannya saja. Minumannya ashabul maimanah itu namanya rahik. Rahik ini dicampur sedikit biar lebih enak dengan yang namanya ar-rahik tadi dicampur sama yang namanya tasnim. Ya. Jadi minumannya apa? Rahik, campurannya namanya apa? Tasnim. Dikasih tetesan tasnim agar minumannya lebih nikmat. Ini minumannya ashabul maimanah. Tapi kalau minumannya as-sabiqun ulaikal mukarrabun, minumannya apa? Minumannya dari ainan yasrabu bihal mukarrabun, dari tasnim tadi. Jadi tasnim tadi yang dicampurkan itu minumannya siapa? Al-mukarrabun. Kalau ashabul maimanah tadi cuma dapat bagian sedikit saja, cuma dicampur saja. Tapi kalau mukarrabun memang minumannya dari tasnim. Kita lihat perbedaan. Kalau penduduk surga saja perbedaannya seperti itu. Dan yang paling rendah tadi kita lihat, ashabul maimanah tadi harus memiliki 4 sifat. Bagaimana orang seperti kita akan membahas orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai kita mengetahui diri kita. Siapa kita dan siapa mereka. Tapi jangan takut. Jangan takut. Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya orang seperti kita, ya, yang amalannya jauh, akhlaknya jauh, budi pekertinya jauh, itu bisa sama Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat dikumpulkan sama mereka. Bukan sama ashabul maimanah, tapi sama ashabikun ulaikal muqarrabun. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Wasabikun al-awwalun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar, terus apa lagi? Wasabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, daripada sabiqun al-awwalun, mereka al-muqarrabun itu para sahabat. Jadi kita tahu semua sahabat Nabi Muhammad SAW ini termasuk apa? Termasuk al-mukarrabin. Tidak ada dari mereka yang ashabul maimanah. Semuanya apa? Al-mukarrabin. Semuanya sahabat Nabi Muhammad. Kalau dia tidak siddiq ya syuhada. Kalau dia tidak syuhada ya salihin. Semuanya termasuk yang di atas. Dan Allah berfirman, walladzina taba'ahum bi ihsan. Dan ada juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah akan mengatakan radhiyallahu anhum, maka Allah akan meridhai mereka semuanya. Jadi sebagaimana Allah meridhai orang-orang yang mukarrabin, Allah juga akan meridhai kita dengan syarat kita mengikuti mereka, para sahabat. Jadi daripada hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan para sahabat, ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang ilmunya banyak, ada sahabat yang ilmunya sedikit.
ada sahabat yang bangsawan, ada juga sahabat yang nasabnya rendah. Untuk apa? Hikmahnya apa Allah menjadikan seperti itu? Kenapa tidak dinyatakan semua sahabat sama kedudukannya? Ini untuk agar kita yang mengikuti mereka, kita bisa menyamakan diri kita. Kita lihat sekarang kita bagaimana. Oh, kita termasuk orang yang kaya. Kita lihat siapa sahabat yang kaya, kita ikuti. Oh, kita orang yang miskin. Kita lihat siapa sahabat yang miskin, kita ikuti. Oh, kita memiliki ilmu. Kita lihat bagaimana para sahabat yang memiliki ilmu, kita ikuti. Kita samakan dan kita ikuti. Kenapa? Jika kita mengikuti mereka, maka kita juga akan mendapatkan ridho Allah dari radhiyallahu anhum. Kita dikumpulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Dengan cara apa? Mengikuti. Kita lihat salah satu kisah ya. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pernah diperintahkan. Rasulullah pernah ketika itu memerintahkan kepada para sahabat. Memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Sayyidina Abu Bakar langsung mengeluarkan apa? Hartanya semuanya. Mengeluarkan apa? Hartanya semuanya. Yang ada di rumah semua diambil, diberikan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sedekah untuk maslahat muslim. Sayyidina Umar datang dengan membawa setengah hartanya. Dengan membawa apa? Setengah hartanya. Kemudian Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tanya sama Sayyidina Umar, yang kau tinggalkan untuk keluargamu apa? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku setengahnya ya Rasul. Setengah aku sedekahkan, setengah aku tinggalkan buat keluargaku. Rasulullah menjawab, derajat kalian, perbandingan derajat kalian itu sama seperti ucapan kalian. Alias Sayyidina Umar setengahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua dan mengatakan, aku tinggalkan siapa? Untuk keluargaku Allah dan Rasul. Sudah, punya Allah, punya Rasulullah, selesai. Untuk apa harta? Kita sudah punya raja yang memiliki alam semesta. Sayyidina Umar enggak, setengahnya ya Rasulullah untuk mereka. Maka derajat kalian kata Rasulullah setengah juga. Kita lihat bahkan sebagian ulama mengatakan keturunannya Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang kaya sampai hari kiamat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Aku meninggalkan untuk keluargaku apa? Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah punya Allah dan punya Rasulnya, maka tidak mungkin dikatakan miskin. Karena dia memiliki ya zat yang menciptakan semuanya. Ini tadi baru kita kisahkan daripada orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bahas masalah tanda-tandanya. Ya. Tinggi banget, Ustaz. Kan enggak kuat. Ya. Sekarang kita bahas masalah tandanya. Kita bahas masalah tandanya. Waktunya masih? Masih. Ya. Kita bahas masalah tandanya sebentar aja. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, dan ini hadis qudsi. Allah berfirman, jika hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan dirinya kepadaku setelah dengan sesuatu yang wajib, dengan sesuatu yang sunnah, maka balasanku kepadanya, aku akan mencintainya. Apa kata Allah? Jika hambaku setelah dia menyelesaikan yang wajib, kemudian dia mendekatkan diri kepadaku lebih dekat lagi dengan perkara yang sunnah, maka aku akan apa? Mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, jika aku sudah cinta sama orang ini, nah ini tandanya. Orang yang sudah dicintai Allah berarti orang yang dekat kepada Allah. Tandanya apa? Banyak sekali. Yang pertama tandanya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijluhu alladhi yamsi biha wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la ataituhu wa la in ista'adabi la uidanna. Yang pertama adalah jika aku sudah cinta sama orang ini. Orang ini sudah termasuk orang yang dekat. Tanda yang pertama, aku akan menjadi pandangannya dia. Dia akan memandang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendengar dengan aku. Aku akan menjadi pendengarannya dia. Dia akan berjalan dengan aku dan aku akan menjadi jalannya dia. Ini derajat orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Disebutkan dalam ulama mengatakan, ya, hadis seperti ini adalah hadis dzauqi. Hadis yang bisa dijelaskan dengan rasa, bukan dengan ungkapan. Permisalannya seperti ini. Ya. Saya tanya sama hadirin. Pernah makan gula? Gula rasanya apa? Manis. Madu rasanya apa? Manis. Semangka rasanya apa? Hah? Manis. Berarti gula, madu, semangka sama. Hah? Beda. Loh, katanya manis. Madu manis, gula manis, semangka manis, jeruk, ya. Semuanya manis. Berarti sama. Coba kalau enggak sama jelaskan, apa perbedaannya manisnya madu sama manisnya gula? Bisa apa enggak jelaskannya? Sulit sekali. Nah, begitu juga hadis seperti ini. Terus bagaimana cara kita biar paham hadisnya? Atau bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang bahwasannya manisnya gula sama manisnya madu ini beda? Caranya bagaimana? Ya, kasih ono gula, kasih ono madu, cobaan dewe. Cobaan dewe bakal bisa merasa, oh beda ternyata, oh gula rasanya manisnya seperti ini, madu juga rasanya manisnya seperti ini. Begitu juga hadis ini. Aku Allah katanya akan menjadi matanya. Aku Allah akan menjadi lisannya. Aku Allah akan menjadi pendengarannya. Kita ambil satu kisah yang mungkin bisa kita lebih paham lagi tentang ini. Karena ini membahas orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daripada kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya. Terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah berdiri di kota Madinah ketika menjadi Amirul Mukminin setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengutus pasukannya untuk berperang, berjihad di salah satu kota jauh daripada kota Madinah. Sayyidina Umar tidak ikut. Sayyidina Umar tinggal di kota Madinah dan ketika itu Sayyidina Umar berkhutbah dengan para penduduk kota Madinah yang tidak ikut berperang. Ketika Sayyidina Umar di mimbar, Sayyidina Umar tengah-tengah berkhutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar ini berteriak, mengatakan, wahai pasukan, larilah kau ke atas gunung. Ini padahal Sayyidina Umar khutbahnya di mana? Madinah. Sedangkan pasukannya sudah berada di luar kota, jauh sana. Sedang berperang mereka. Sayyidina Umar tiba-tiba di kota Madinah, ya, di atas mimbarnya Nabi Muhammad, setelah tengah-tengah khutbah, tiba-tiba berteriak, wahai pasukan, lari kau ke atas gunung. Orang-orang yang mendengarkan Sayyidina Umar bingung, ini mana pasukan? Tidak ada pasukan di sini. Nah, kenapa Sayyidina Umar berteriak seperti itu? Bingung. Setelah selesai khutbah, salah satu sahabat datang kepada Sayyidina Umar, salah satu tabi'in datang kepada Sayyidina Umar dan bertanya, wahai Umar, kau mengatakan dari tengah-tengah khutbah, memerintahkan pasukan untuk naik ke atas gunung. Apa maksudnya? Sini tidak ada pasukan. Dan suaramu ini mungkin di luar masjid tidak dengar.
Ya, suaramu ini bukan hanya di daerah masjid, di luar masjid paling sudah tidak ada yang mendengar suaramu. Kata Sayyidina Umar, iya. Ketika aku berkhutbah, aku melihat pasukan tersebut hampir kalah. Maka aku mengingatkan agar dia lari ke atas gunung dan menyerang kembali daripada atas gunung tadi. Yang mendengarkan tambah bingung. Apa ini maksudnya Sayyidina Umar ini? Ya, apa maksudnya Sayyidina Umar ini? Kita di Madinah ini hayal, ini berhayal ini Sayyidina Umar ini. Akhirnya ditunggu, ya, ya sudah, saya akan menunggu para pasukan yang akan kembali ke kota Madinah. Ditunggu. Ketika kembali ditanya, kejadian aneh apa yang kalian alami ketika kalian berperang? Katanya, iya, kami hampir kalah. Kami hampir dikalahkan oleh musuh kita. Untung kami semua mendengarkan suaranya Sayyidina Umar. Seakan-akan kami mendengarkan suara Sayyidina Umar untuk memerintahkan kita naik ke atas gunung. Dan ketika kita naik ke atas gunung, kemudian kita melakukan serangan balik, kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mendengarkan kalimat daripada Sayyidina Umar. Kalau kita tanya, apakah ini cerita dongeng? Enggak, ini bukan dongeng. Terus bagaimana mereka? Apakah Sayyidina Umar ini nabi? Bukan, Sayyidina Umar bukan nabi. Tapi Sayyidina Umar ini orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap makhluk apapun atau setiap yang dialami akan menjadi mudah. Setiap yang kita akal kita mustahil akan menjadi ya normal biasa. Aku Allah akan menjadi matanya, akan menjadi lisannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, kalau kita mau mengkaji para sahabat lagi lebih luar biasa. Banyak daripada para sahabat yang berperang ya. Ketika para sahabat ini ingin berperang ke salah satu daerah yang mana dilewati atau terputus jalannya dengan lautan, para sahabat ini melewati lautan tersebut bukan dengan kapal, tapi jalan di atas air. Wah, sakti ini ya. Bukan sakti, bukan apa. Yang jalan di atas air apa satu orang? Bukan satu orang, tapi satu pasukan, ratusan orang, semuanya jalan di atas air. Ketika sampai ya keluar daripada lautan tersebut, dilihat kakinya tidak basah. Kakinya tidak basah. Bagaimana? Apa maksud ini semuanya? Ini daripada rahasia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, kita semua pingin apa enggak kayak gitu? Kepingin apa enggak mata kita seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Pendengaran kita seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Semua anggota tubuh kita seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Mudah sekali. Mudah sekali kita bisa mendapatkan itu semua. Jika apa? Jika kita benar-benar jujur mendapatkan itu semua, maka segala yang akan kita laksanakan akan menjadi kecil. Kita mau jadi seperti itu, cukup kita sholat tengah malam kemudian kita berdoa. Kita mau seperti itu, cukup kita istiqomah. Ya Allah, kita cuma duduk di sini 5 menit, cuma duduk di sini 1 jam, 2 jam, tapi balasannya nanti di mata Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, kita cukup di sini mendengarkan ilmu, kemudian kita belajar, kita mengkaji Al-Qur'an dan yang lainnya. Hanya sebentar, tapi nanti rasa yang akan kita dapatkan sangat banyak. Ini tanda-tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi yang terakhir, yang terakhir. Orang yang sudah dekat kepada Allah adalah tandanya, kalau tadi kita sebutkan terlalu tinggi ya, kita sebutkan sekarang yang santai aja. Orang yang dekat, tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Titik. Selesai. Sekarang kita lihat diri kita. Mau hadir majelis, mudah atau sulit? Mau sholat malam, mudah atau sulit?
mau sholat berjamaah mudah atau sulit? Mau istiqomah mudah atau sulit? Mau meninggalkan maksiat mudah atau sulit? Cukup ini tanda. Ketika kita sudah mendapatkan ini, alias kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan melakukan kebaikan, berarti kita sudah termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita tidak bisa memvonis, oh orang ini dekat, orang ini tidak. Semuanya menghukumi dirinya sendiri. Ketika kita sudah datang waktu, di situ kita mudah semuanya, ketahuilah bahwasanya kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misi belum, berarti kita harus masih mendekatkan lagi. Kita harus masih berjuang lagi. Tapi insya Allah, semoga dengan duduknya kita di majelis ini, hadirnya kita di majelis ini, menjadikan tanda bahwasanya Allah telah menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan tanda semoga kita sudah menjadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan kumpulnya kita di majelis ini, kita juga insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang mukarrabin di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insya Allah dilanjutkan sama Ustadz Riyad. Masalah tanya jawab juga berikan kepada ahlinya. Ya, berikan kepada ini master hikam. Ya, dan hikam ini pembahasannya semua masalah hati. Ya, semua masalah hati. Ya. Jadi Masya Allah ada tanya jawab apa-apa, jangan malu-malu. Tanya semuanya. Ustadz bagaimana saya sudah merasakan ini, apakah saya sudah dekat? Saya merasakan ini, tanya semua kepada Ustadz Riyad. Insya Allah bakal dijawab semua. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.